Anak kesayangan, bontot. Kangen biler tuh. Ya di komputer ini cluster itu. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan Rizky Billar semalam di acara Popa bersama Raffi Ahmad, Mario Rendra, Gilang Dirga ditunggu memang oleh para fan Leslar karena kekiutan. Kabar berita terkini mengenai idola mereka yakni Rizky Billar yang lama menghilang akibat pingsan di acara tersebut menjadikan kita bertanya-tanya. Ya, tentu saja hal itu kita inginkan, kabar terkini hari ini mengenai Lesti dan Billar. Ya, apakah di hari ini mereka ada skedul bersama? Ya, bagaimanakah? Ya, seperti yang kita ketahui, kabar tentang Dede Lesti yang tiba-tiba drop dan harus istirahat karena dia sakit. Ya, hal itu tentu membuat gelisah sang kekasih. Bagaimana tidak, kekasihnya dirawat. Sekarang Bang Bi udah pulihan dan sudah seger dan dapat tampil di acara Pop Academy semalam. Tentu sakitnya Lesti ini membuat Rizky Billar harus memberikan waktu dan skedul yang baru bagi dirinya dan kekasihnya. Tentu di hari ini ia ingin menjenguk dan membesuk kekasihnya karena tadi malam ia begitu padat dengan berbagai acara, mulai dari latihan vokal, kemudian juga ketika Rizky Billar harus membagi waktu di acara Popa dan sering menghubungi kekasihnya. Di hari ini ia dijadwalkan akan membesuk kekasihnya yang kurang fit keadaannya. Tentu hal itu adalah bentuk dukungan dan support agar hubungan keduanya makin langgeng, makin kelet satu sama lain. Ya, lagian dia besuk si dedek dan juga ayah Kejora yang masa dalam pemulihan juga guys ya. Ya, tentu kita juga berharap mereka akan baik-baik saja keduanya. Lalu bagaimana acara lain-lainnya? Lesti yang direncanakan awalnya mengisi acara di Ibu Hetikus Endang, ya, karena kesehatan Lesti yang kurang membaik, dia akhirnya tak bisa mengisi acara tersebut dan akan digantikan Meli. Begitupun Rizky Billar nanti di Semarang Indosiar Semarang Jakarta, ia akan tampil menjadi pembawa acara. Jadi kalau kalian kangen dengan Rizky Billar ataupun Lesti, ya tontonlah Semarang Indosiar ntar malam, walau hanya ada paketannya Bang Bi. Ya, doakan saja semoga kabar terbaru mengejutkan kita sehingga Dedek Lesti bisa hadir di, ya entah di hajatan putra Ibu Hetikus Endang atau di Indonesia. Oke, itu saja kabar hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.